بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفاعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sina ikhwah dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama dengan saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah kita bersama dengan akhlak ikramul daif, akhlak memuliakan tetamu atau melayankan tetamu dari siri yang ketiga. Alhamdulillah kita pada hari ini nak cakap berkenaan dengan pelaksanaan Nabi SAW, berkenaan dengan akhlak memuliakan tetamu. Maka bila kita tilik dalam hadis-hadis dari Nabi SAW, kita dapati banyak yang Rasulullah SAW dia tu dah laksana. Kita nampak dengan perbuatan dia, perkataan dia tu satu dah satu cerita, satu hadis, satu bukti pada kita apa yang dia ajar kita. Tetapi pelaksanaan dia tu lebih apa, lebih mengata lebih takkid atau lebih di kita boleh tengok dengan mata sendiri, kita boleh dengar dengan telinga kita sendiri. Kata Rasulullah SAW, bagaimanakah dia tu melayankan tetamu? Nah, di sini tu tidak lain tidak bukan, dia nak tunjuk pada kita akhlak yang ada dalam Quran, yang Allah SWT menurunkan Al-Quran dan 114 surah tu. Apa yang bersangkut dengan akhlak, Nabi SAW melaksanakan semuanya. Sebab itulah dia nak di gelar Rasulullah SAW, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya Nabi SAW mempunyai akhlak, atau dia tu berakhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia iaitu ialah orang, atau ialah layak atau memuliakan tetamu. Maka di sini tidak lain tidak bukan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia membersihkan hati Nabi kita, dan dia apa yang kata mencerahkan, menyinarkan hati Nabi kita tu dengan sinaran Al-Quran. Maka Al-Quran adalah satu panduan dan Rasulullah adalah satu contoh tauladan untuk kita, insya-Allah. Maka kita mari tengok di sini beberapa gambaran-gambaran ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tu memuliakan tetamu dia tu bagaimana, dia tu melayangkan tetamu dia bagaimana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selalu meletakkan atau menjadikan satu idenge yang khas, satu idenge yang khas di Masjid Madinah, di Masjid Haram di Madinah tu, Masjid Nabawi tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu idenge, satu makanan untuk penduduk fuqaraul muhajirin. Ingat molek kita katanya fuq muhajirin bukan semua kaya, bukan semua ada umur. Ada beberapa orang saja yang ada pandang nego, seperti Uthman ibn Affan, seperti Abdul Rahman ibn Auf, dan lain-lain lagi tu. Tapi kebanyakan yang ada lagi tu fakir, mari dengan selas punggung, mari dengan baju yang pakai selatu ya. Maka tidak ada umur, tidak ada gapo, maksud ada fuqaraul muhajirin. Bila ada fuqaraul muhajirin, fuk dia duduk mana? Fuk dia duduk di duduk dalam Masjid Nabi. Berarti dia mana tidur di kaki lima atau di
mana tu? Di keliling masjid. Dinamakan Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah. Orang ni tu, mereka itu tidak dah panggil termasuk ada kalangan orang fakir. Fakir-fakir ni ke apa dia? Fakir ni ialah yang nah, boleh kalau dia hijau juga boleh makan hari tu jelah. Hijau untuk makan hari tu. Nah, bukan kata boleh sipai, boleh harta, boleh apa ni fakir. Nah. Nampak tu dia nak milik ke apa tak boleh. Sebab itulah dia duduk di sejid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mereka itu duduk di sejid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tahu kata tidak ada orang nak sara fak dia. Tidak ada orang nak bela, tidak ada orang nak itu dulai fak dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan satu idenge sampai kepada setengah ulama katanya pakat gila lah. Dah gila cara, gila buat ide lah. Atau buat satu tempat. Kalau ada makan ni ke mana-mana kita situ lah. Untuk apa? Untuk para-para fuqara al-muhajirin alladhina la kafila lahum ghairahum. Dah yang tidak ada orang nak cara, orang nak dulai, orang nak cakno dah selain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sallallahu alaihi wasallam dia tidak kerekut, dia tidak loket, tidak saya. Dah ada gapo mari dia motor dulu nak makan. Ada orang buat orang makan ni, orang buat gapo. Dah dia motor dulu. Ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wei dia motor makan kenyang dulu. Wei kata kenyang. Kenyang sungguh barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhiru wus'an fi ikramihim. Tak ada rasa saya. Tak ada rasa duduk ke jamu fak ni. Lagi habis lah. Duduk ke jamu fak ni. Lagi kurang lah. Duduk ke jamu fak ni. Misalnya, tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ini satu cerita yang kita boleh tengok. Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-At'imah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kanat lahu qas'ah. Iqalahu al-gharra' yahmiluha arba'atu rijalin yut'imu biha ashabahu. Adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu macam kata bekah makan ni lah. Sarai atau kalau kita ni kita katanya ada tekek dah, ada tekek, ada gapo, tapi kita kata bekah makan ni lah. Yang orang pikul dia tu 4 orang rijal. Untuk apa? Untuk nak bawa, nak bawa benda tu. Duk gatu, duk bagi pada orang fakir yang duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu? Satu ketika tu sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang suruh seorang, suruh 4 orang sahabat bawa makanan tu lah. Nampak tu? Bila nampak? Bila dibawa makanan tu pergi kepada masjid? Falamma kathuru, nampak orang fakir ramai dah. Nampak orang susah ramai dah mari duk likung tu queue boleh hadi. Mari duk likung nak makan boleh hadi. Mari duk tang apa? Tanggung untuk nak apa? Untuk nak bagi ke dah pakat wak setupuk gitulah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak ramai doa tu. Jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun gapo jasa ni? Jasiyah wa tara kullu ummatin jasiyah do atar rutub daripada hidup diri sebagai ha sini sana ha do lagu tu lah. Bila nampak orang ramai dah tu dia pun mengata turun do atar rutub dia. Maka seorang Arabi dia tanya Rasulullah, ma hadhil jilsah, ya Rasulullah, gapo do macam ni tu, atau sebab apa Rasulullah do macam ni? Daripada duduk diri tadi tu kan digenduk atas terlutup. Nampak tu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Bersabda dia kata, "Inna Allah ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anida." Thumma qala, "Kulu min hawaliha wa da'u dhirwataha yubaraku fiha." Nampak tu? Mana tak apa sini? Bila seorang Arabi tanya, "Hei Rasulullah, kenapa kamu duduk terlutuk tu?" Saling duduk diri munak molek. Dia kata, "Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan aku seorang hamba yang karima, seorang hamba yang boroh."
Ha, dia tu seorang hamba yang yang boroh. Dan Nabi Sulaiman tu seorang raja. Dan seorang mana kata malikun. Hak ni tak, hak ni dia, dia tu seorang abdun. Dan inna Allah ja'alani abdan karima. Sungguh Allah SWT menjadikan aku seorang hamba yang yang boroh. Nampak tu? Walam yaj'alni jabbaran anida. Dan Allah SWT tidak menjadikan aku ni seorang yang bakang, seorang yang anid, yang kerah. Kulu min hawalaiha, makalah, makalah dah, makalah dari dah, dari kelilingnya maknanya. Bagi-bagi. Lepas tu tinggallah hak tengah tu, tinggallah, tak apalah hak tengah tu. Makan-makan dulu. Sebab apa? Sebab berkata makan-makan dulu, makan-makan wikinya dulu. Lepas tu kalau tak habis, tinggal situlah, tak apa tu. Allah Taala akan memberkatinya. Dengar Rasulullah SAW tak ada gaduh nak buh dari pinggir dulu. Nah, hak kahwin dulu, keluarga kahwin dulu wei. Ada Rasulullah tak ada lagu tu. Keluarga kahwin dulu. Keluar-keluar cankon. Kun un makan mula, makan. Langcak nan mai. Rasulullah tak ada lagu tu. Rasulullah dia buih-buih waktu tinggal ah. Hak ada habis tinggal. Insya-Allah Allah memberkatinya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada kita dapat arti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersungguh, dia tu cara sungguh, dia peduli sungguh, dia ambil abang kata ambil berat sungguh tentang jamu orang ni, tentang apa yang kata buat baik pada tetamu ni, dari Islam baik dan bukan pada orang Islam baik. Dia tu dia usuh suruh makan wiknya. Bila suruh makan wiknya baru sikit. Air sikit, susu sikit. Apa lagi? Makan ni sikit. Orang ramai beratus. Setengah sahabat katanya duduk di Masjid Nabi tu 130 orang. Setengah katanya 100 lebih. Dan setengah katanya lebih pada tu. Nak jamu macam mana kalau kita mikir? Kita aduh, makan ni misalnya kita katanya makan ni sepuyuk ni nak yang nak apa sepuyuk halus pula nak yang sedikit sudah 130 ke nampak tak ada song tu misalnya atau tak leh gitu. Rasulullah dia tu dah bang kata dia itu sungguh bila dia ambil berat tentang jamu pada orang bila bara sikit dia guna mukjizat. Kita nak ayat atas Rasulullah dia apa dia ada mukjizat. Apakah mukjizat-mukjizat ni? Mukjizat benar-benar luar biasa. Al-mukjizah. Pengata ta'yidullah. Ta'yidullah. Allah tolong Rasulullah dengan satu benda lain pula. Mukjizat antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan tangan dia dalam makanan menyebabkan tangan itu tak luar, menyebabkan makanan tak apa, tak luar. Oh hebat Nabi kita. Dia mau bagi susu. Hey Rasulullah, susu ni tak cukup ni. Susu panggil satu bekas je. Tak usah nak pergi jamu orang 130 orang. Mai Rasulullah tak mari. Rasulullah ambil tangan buh dalam susu. Menyebabkan susu tu tak ada lipo tu baik li, tapi gi buh dah gelas, gi orang minum pasal orang tak luak. Ni barakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yasta'milu ma ayyadahu Allah Ta'ala min mu'jizatin hissiyah liyut'ima adhyafahu haula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia guna mukjizat. Mukjizat apa bahasa Melayu ni? Bahasa Melayu kita ni dia perkara luar biasa. Bahasa Sia ni kita katanya ku apa? Mahasacan yang tidak ada orang boleh buat. Mukjizat perkara yang melemahkan orang lain. Tak boleh buat kami. Kami nak buat apa boleh lagu ni. Bukan perkara biasa dah. Dia memang kata perkara luar biasa. Maka Rasulullah ambil tangan dia. Masya-Allah, masya-Allah. Tengok. Beberapa hadis yang kita dapat tidak antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab nikah pada bab zawajib Zainab binti Jahsy. Apa yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkahwin dengan siapa? Dengan Zainab binti Jahsy. Maka dia masuk bila dia kahwin siap, dia masuk kepada isteri dia Ummu Sulaim. Kepada mak-mak dia.
Nah, berkatanya Zainab binti Jahsy, dia kata, fasanaat ummi ummu Sulaim haisan. Nah, nama gapo ni haisan. Faja'alatahu atau faja'alathu fi taurin. Al-hais tamrun yunza'u nuwah wa yudakku ma'a aqatin wa yu'jinani bis-samin. Mana tak? Mok. Nah, Ummu Sulaim tu dia buat makan ni apa? Ambil tamar yang dibuai butir, lepas tu dia mari duk. Dah buat lepuk ke? Buat makan ni pada tamar tu lah. Lepas tu dia campur dengan apa? Dengan ganung. Dah mari duk kamar. Nah, satu makan ni lah. Nah, maka berkatanya Zainab, ya Anas, idhab bihada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqul atau ba'athat bihada ilaika ummi wa hiya tuqri'uka as-salam wa taqulu inna hadha laka minna qalilun ya Rasulullah. Fadhahabat biha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fadhahabtu biha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu inna ummi tuqri'uka as-salam wa taqul inna hadha laki atau inna hadha laka minna ya qalilun ya Rasulullah. فقال ضعه ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لا ومن لقيت قيل له عدد كم كانوا قال ده زهاء 300. الله. Jadi Ummu Sulaim ni dah mak pada Anas radhiyallahu anhu, dia buat makan ni. Dia buat makan ni tadi lah. Makan ni ambil utama buah butir, lepas tu ambil utama mari duk kamai-kamai dengan ganung ke apa, jadi satu makan ni sepinggir sikit lah. Maka mak dia tu Ummu Sulaim ni wik pada siapa? Wik kepada Anas bin Malik. Dah royak Anas, eh Anas buat pergi dan makan ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pesan kayak kata, ini adalah dah satu makan yang sikit saja daripada kami, sekadar lah. Lepas tu kirim salam banyak-banyak pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas pun bawa pergi. Dah pada hari Rasulullah nikah dia, nikah Zainab binti Jahsy. Maka Anas bawa pergi tu sampai kepada siapa? Sampai kepada Rasulullah. Maka Anas pun dah beri satu pinggir tadi tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pesan banyak kata, ma kesalah ate patu ma tahun ni skodanya boleh make deh mek wak skoda ada smok ninya. Rasulullah panggil Anas, ya Anas mari sta gi panggil oge mari odoh gi panggil oge tu patu nah dan lain-lain lagi. Maka Anas pergi turun ah. Bila gitu turun tu nah gitu turun Rasulullah royak kata demo tu dan siapa kamu jumpa? Rasulullah pesan banyak dah. So royak kepada pak cik mak misalnya, pak cik mak, pak cik heng pak ada. Dah pak ada ngoh ikut-ikutlah. Panggil mari sahabat. Rasulullah royak sebut nama. Patu waman laqita apa yang Anas jumpa panggil mari habis. Mula lu nak pergi sejid, nak pergi turut pia, nampak ada orang atas-atas tu turut mari. Dah panggil royak kata Rasulullah mari. Dah Rasulullah suruh mari makan. Maka Anas radhiyallahu anhu ditanya lah lepas tu, apa bilangnya hak sumuh hakmu padah serta dengan hakmu tu hakmu jumpa kata atas tu. Dia kata dekat-dekat 300. Dekat-dekat 300 orang nasi sepinggir atau tepung sepinggir tu. Kalau kita mikir dengan otak kita lah, mana kata hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha ni mana kata perkara luar biasa lah. Nah, bukan kata perkara tamadar ni. Nah, satu makan ni sepinggir. Boleh makan apa cukup apa orang ya. Tetapi Rasulullah suruh padah. Sianu. Dan suruh Anas royak kepada siapa yang jumpa kata batas mari makan. Anas kata hampir 300 orang. Masya-Allah. Ni bohongnya Rasulullah. Ni dan Rasulullah dia tu karim. Dia tu dah bohong. Pakai karim mulia ni pada diri dia. Kalau karim dengan orang ni makna kata dia tu memuliakan orang, melayankan tetamu. Karimun ma'annas, karimun ma'ad-duyuf. Ini makna kata kita kena ada sifat apa? Sifat al-ka'alpa, ikram. Ikramud-duyuf, kita kena memuliakan tetamu. Apa tu? Kita kena apa? Kena memuliakan tetamu, saudara dikasihi. Lagi pula satu hadis lagi.
yang diriwayat oleh Abdurrahman ibni Abi Bakr. Apa tu? Abdurrahman ibni Abi Bakr. Abdurrahman anak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, radhiyallahu anhu. Dia kata, "Kunna ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Nah, 30 wa 100. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Hal ma'a ahadikum atau ma'a hal ma'a ahadim minkum ta'amun?" فَإِذَا مَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوِهِ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مَشْعَانٌ طَوِيلٌ لَا بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةٌ فَقَالَ لَا بَيْعٌ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصَنَعْتُ أَتَوْ فَصُنِعَتْ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ لَا حَدِهْنِي didewayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Ashribah. Makna apa saudara dikasihi? Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhu dia berkata, satu ketika kami bersama dengan Nabi SAW, apa? Bilangnya 130 orang. Talathina wa mi'ah. 130 orang. Ah, ramah dah. 130 orang. Maka Rasulullah SAW tanya, hal ma'a ahad minkum ta'amun? Adakah dah ada gapo atau siapa tu yang ada dah yang ada makan ni? Siapa tu yang ada makan ni dari kalangan kita ramai ni? Maka fa idza rajulun fa idza ma'a rajulun atau ma'a rajulin sa'un min ta'am. Betul? Dapati ada seorang tu ada satu cupok. Atau satu gatah. Daripada makan ni. Gapo, ganung ke gitulah. Ganung. Ada satu persatu katanya satu gatah atau satu cupok. Cuba kita mikir dengan otak kita, nak cukup ke makan apa makan 130 orang tu. Misalnya segatah, cukup ke 130 orang misalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh buat. Ambil hak tu lah buat. Maka dia pun fa'ujina. Maksudnya dia pun bangun duduk kamer. Kalau kamer, kalau roti lah. Roti lah. Ada arak oleh makan roti arak. Ya Rasulullah pun support tu lah. Kalau saya benar ganung-ganung ni roti oleh ke. Maka bodoh dia. Tak ada kenapa nak makan. Ada gotusa je lah. Hak secupuk atau segatai tu. Duk kami hak tu bermasa kau. Nak makan dengan gapo ni? Kita nak makan dengan gapo ni? Maka di sini tu ada seorang musyrik, seorang kafir lalu bersama dengan seekor kambing, bisyah. Maka Rasulullah tanya. Abang kambing ni jual ke kena wis saja ni? Tanya kelola main. Atau hibah. Atau nak wi hibah. Maka dia mahu tu kata jual. La. Bal bay'un. Tak boleh. Ini kami nak jual. Maka Rasulullah SAW beli. Fashtara minhu. Syah. Beli Rasulullah beli. Beli seekor kambing daripada kambing yang banyak-banyak tadi tu. Maka Rasulullah SAW suruh masuk. Suruh masuk kambing tu. Lepas tu suruh kakak halal. Kakak ralai tu. Nampak tu? Mana kata? Al-kabid. Apa bisa wadil batni? Sawadil batni maknanya kata al-kabid. Lapih hati ke? Lapih apa lagi? Lapih pedah ke? Sawadil batni. Benuh duduk dalam perut. Sekarang tu ya. Ambil hadalai perut tu. Lepas tu. Yashui. Ambil apa? Ambil bakar. Yang atau ping apa? Ping
apa? Kakek rale tadi. Pedah hati lepung. Nah. Nampak tu? Berkatanya Abdul Rahman Ibn Abi Bakar, wa aimullahi ma min al-thalathina wa mi'ah illa hazzalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 130 kata tadi tu Rasulullah dah ambil daripada hati seekor kambing atau daripada pedas seekor kambing tu bagi kena semua. Bagi 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 dok ngung dok ngung. Allah ada semaknanya hati. Tapi bagi 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 dah hazzalahu hazza. Mana tak? Kerak wi. Wi makan kenyang. Makan 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 kenyang dengan roti tak dilah. Masya-Allah, masya-Allah. Dah wi makan. Bagi 130 orang. Kambing seekor, bukan ambil paha, bukan ambil dada, bukan ambil ambil kakak perut saja tu. Nah, pedah lah, gapo lagi? Hati lah, lepung lah, gapo hak duk dalam perut tu lah. Nah, kakak ralat tu. Rasulullah kerak bagi, kerak bagi 130 orang cukup. In kana syahidan a'tah. Hak 130 orang tadi tu. Kalau hak ada depan Rasulullah bersama dengan Rasulullah tu bagi dia 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 wisalah dah. Kalau hak hak raiban, hak tu baik gimana? Hak tu baik gi jamai ke tu baik gi qada hajat ke tu baik gi cari gapo nama kayu ke misalnya, Rasulullah sipat taruh. Wa in kana raiban khabba'a lahu. Sekiranya raiban sekiranya tak ada ada di situ hari tu misalnya, tu baik gi qada hajat ke tu baik gi keluar ke setan misalnya. Dalam 130 hari Rasulullah ambil sipat khabba'a sipat taruh dia. La ilaha illallah. Qala berkata. Nah, berkata Abdul Rahman ibn Abu Bakar wa ja'ala qas'atain fa akalna minhumā ajma'ūna wa shabi'na. Maka dia ambil dua tokoh tadi je. Tak ada seekor kambing lagi. Baru apa? Baru hati dengan pedang dengan lepung gitu ya. Nah, dua tiga tokoh gitu ya. Maka fa akalna kami makan semua 130 orang. Ajma'un semua wa syabi'na dan kenyai. Allahu akbar. Hal lebih lagi wa fadala dan hal lebih lagi tu. Nah, hal lebih lagi taruh dalam bekas untuk nak pergi jalan dan untuk makan depan pula. Taruh di belakang uta. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada satu mukjizat. Dah dia buat satu mukjizat yang Tuhan beri pada dia menyebabkan kakak dalam seekor kambing boleh makan 130 orang. Nah, ni satu benda barakah. Dia ada barakah sekarang ni, baik kata cukup. Dia tak ada barakah. Kami seekor makan sikit tahu. Ini mana tu tak ada barakah tu yang marah. Nah. Tengok-tengok barakah demo kita. Saya duk fati tengok dah fafak kita makan. Bila kita pergi makan di apa di kawasan-kawasan lain misalnya ayam seekor orang tak ada habis dah mana nasi lagi mana gapo lagi bila mai tengok di kawasan kampung kita ayam bukan seekor dak nang Swansi itu makan puluh orang apa pada nah boleh habah ke ayam seekor boleh makan apa orang boleh makan 20 orang bagi kata ia bagi kata makan sikit tapi barakah kenyang apa tu kenyang supa tu nah ni benar banyak gapo nama tu nah walaupun nah bagi kata boroh yang tapi tengok orang okay. Banyak ke fafak kita makan apa makan kalau makan apa makan dari neka kalau kita tak kira molek lebih serak dan lebih tu tahu tu waktu bagi kata tak ada barakah. Dah mana baik kita makan dalam pinggir? Baik kita makan dalam pinggir sebab apa? Sebab ia tak tahu eh. Kalau kita makan dalam ide, dalam neka, kita pahit-pahit kata habis juga, kita nak habis tak apa. Tapi tak banyak ke. Nah, buat tamu, apa orang nak makan ni? Empat orang, tak habis. Bukan kedeku, saya kebari. Yang boleh ikut orang lain lagi makan. Nah, abang kata setengah-setengah, tak ada sedar situ. Tak ada duk kira situ. Nah, buku makan ni kita banyak ke? Nah, tak ada nak break. Muka lapar ni. Lepas tu mula-mula dah habis. Nah, baik kita dah bos sikit dulu lepas tu kau tambah. Tambah-tambah buffet pula misalnya. Sebab tu lah makan ni. Kita nak berkat kat dalam makan ni. Kita makan buffet, makan ambil, bah mula-mula dah habis.
Nah, ambil je tak ada apa, tu kedai pun suruh ambil, ambil tapi jangan ngenak. Ambil. Lepas tu bawa tu nak pula gimik pula. Nak pula gimik pula. Nah, amang misalnya kita katanya. Oleh tu dengan Rasulullah, benar sikit tapi padah. Kita ni alhamdulillah kita ni. Nah, kita ni banyak. Makan ni, sudah makan siap. Minum meh. Minum cah, air teh, air kotu. Ha, sudah pula manis pula. Nah, tu itu nyamuk tak ada dah misalnya. Nah, memang kata kita kira kita kira makan yang barakah dia lah. Nah, sungguh halalan, halal tu halal lah. Nah, benar tu benar tayyiban tayyiban, tapi kita makan yang barakah sikit. Nah, makan yang barakah ni memang kata ya dak ayah. Turut sunnah Nabi ni ada barakah. Ya, saudara dikasih. Lagi pula kita dapat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab nah Ar-Riqaq ni, nah bab kaifa kana aishun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dicerita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, satu cerita panjanglah dia nak sebut berkenaan dengan Rasulullah memuliakan tetamu, Rasulullah melayankan tetamu macam mana. Nah, kerana apa? Kerana tetamu Rasulullah tu duduk di mana? Duduk di masjid. Ahli Suffah tu sebagai tetamu tetamu al-Islam, adhiyaful Islam. Dah duduk di masjid tu tetamu Islam, tetamu dan Rasulullah tu. La ilaha illallah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada Abu Hurairah, "Abahir, ya Abahir, hei bapak kucing." Qala qultu labbaika ya Rasulullah, berkatanya Abu Hurairah, labbaika ya. Nah, nampak tu? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ha. Sungguhlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ilhaq ila ahli as-suffah fad'uhum li. Nampak tu? Hei Abu Hurairah, gi royak kepada apa? Kepada ahli as-suffah, panggil suruh mari belaka. Allah. Qala wa ahlu as-suffah adhyaful Islam la ya'wuna ila ahlin wala malin wala ala ahadin. Berkata Abu Hurairah, ahlu as-suffah ni ialah tetamu Islam. Mereka itu tidak ada umuh, tidak ada keluarga. Wala ala ahadin, dan mereka itu tidak tupai siapa. Kau duduk sejik situ. Idza atathu ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqah ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'an. Bila datangnya dah makan ni benda sedekah kepada Nabi-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatah lu dah pada mereka. Tak ada atas sipai tahu rumah makan dulu, makan anak bini wikinya dulu dah. Bila sampainya satu benda sedekah, satu benda nah yang apa? Yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nah ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'a. Rasulullah hatta semua kepada dah kepada mereka. Makan ni ke gapo? Wa idza atathu hadiyyah arsala ilaihim wa asaba minhum wa asyrakahum fiha. Bila orang bersedekah, Rasulullah wi pada orang masjid semua. Bila orang bagi hadiah, Rasulullah ambil sikit hadiah tu, Rasulullah mari berkongsi bersama. Sebab Nabi tak terima sedekah, Nabi terima hadiah. Nah. Nampak tu? Maka satu ketika tu berkata Abu Hurairah, fasa'ani dzalika. Nah, aku rasa ketika Rasulullah suruh aku pergi panggil ahli suffah mari rumah dia tu kan. Aku rasa berat hatilah. Susah hatilah. Nah, rasa susah hati. Nak pergi royak reno ramah. Nah, bukan sikit. Nampak tu? Faqultu, "Wa ma hadha al-labanu fiha fi ahli suffah?" Ya nak ya, bila ada satu susu orang hadiah pada dia tu. Satu bekas susu. Boleh satu bekas susu. Duduk dapat Rasulullah. Rasulullah suruh Abu Hurairah panggil semua ahli suffah mari. Abu Hurairah tanya pula, "Wa ma hadha al-labanu fi ahli suffah?" Mana tak? Nak apa? Nak cukup lah kan? Atau nak padah ke? Nah, susu semua ni dengan apa dengan ahli suffah. Apa tu? Abu Hurairah, ya nak sana. Kuntu haqqu an usiba min hadha al-laban syurbatan atau syarbatan ataqawwa biha. Maka
Aku dah harap kata ada apa, ada smoke ni tu, aku boleh makan susu ni macam mana. Aku boleh makan susu ni, makan dulu lah. Biar aku ni sehat sikit lah. Biar aku ni akhirnya dengan susu ni. Nah, tu lebih apa, lebih 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 molek lah. Nah, maka aku bimbing aku bila fak dia mari, fa idza ja'u amarani fa kuntu ana a'tihim. Nah, wa ma asa an yablughni min hadha al-laban. Ah, apa tu? Namo dia aku pergi panggil dia tu, pergi panggil fak dia mari. Maka Rasulullah syarat ya suruh, suruh aku dah we minum. Ah, mana tak tungai ke atau we minum pas sore-sore, pas sore-sore. Namo ke aku tak boleh makan lah. Jadi duk mikir sore dia. Ni siapa berkata ni Abu Hurairah duk kecek sore dia. Duk cerita pada kita. Hak Nabi suruh tadi dah. Suruh apa? Suruh kita urut ahli sufah mari. Nah, kita urut ahli sufah mari. Nah, mari makan kau ni lah Abu Hurairah. Dah tengok pada susu duk kecek sore dia. Kalau aku boleh makan. Dah, makan dulu pada demo. Dah, boleh aku kenyai, boleh aku gagah. Namun okey dah aku keturut pergi mari. Dah, turut. Fak dia mari. Aku khuduk we makan pada fak-fak dia. Menyebabkan ke apa? Menyebabkan. Nah, menyebabkan aku ni. Ya, tak ada makan. Menyebabkan aku ni. Tak ada minum. Habislah. Dia mikir sore dia. Tapi dia kata, ay tak boleh ni. Okay, aku kena ta'at pada Nabi dulu. Sebab apa? Sebab dia dia kata, walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulihi buddun. Maka tidak boleh tukarlah. Tidak boleh langgar. Apa yang disuruh. Apa yang diminta, apa yang diperintah oleh Nabi. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak leh aku kena buat. Maka dia pergi. Ha, gini kadang ada mikirlah. Gini kadang apa? Kadang ada mikir. Ha, ada mikir apa? Eh, cukup dah, tak cukup, cukup dah, tak cukup. Ani pian ni, hak ni fikir eh, hak ni siapa ni? Hak ni berkata eh, hak ni. Nah, kenapa ke siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, fa ataituhum fa da'awtuhum fa aqbalu. Aku pergi pada masjid tadi, aku padah dia, maka mari semua. Ah, fasta'dhanu fa adina lahum. Maka bila fak dia mari di rumah Rasulullah tu, rumah Rasulullah bukan 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 luah. Mari di rumah Rasulullah tu, maka mereka itu minta izin. Maka mereka itu minta izin, fa adina lahum. Maka Rasulullah izin pada mereka. Wa akhadhu majalisahum fil bait. Maka mereka itu masuk dalam rumah Rasulullah, pakat duduk lah, pakat duduk sekadar lah, pakat duduk setengah tu duduk di luar. Nah, nampak tu. Kemudian berkata, nah, bersabda Nabi SAW, ya Abahir, hei bapak kucing. Berkali ya wahai pego kucing Abu Hurairah ni. Nah, qultu, berkata, nah, Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah. Ya. Nah, labbaika maknanya aku sahut. Maknanya kata, ya, ha, saya dengar, saya ikut, saya taat. Maka khudhum fa khud fa'tihim. Maka Rasulullah suruh Abu Hurairah ambil bekas tadi tu, wi kepada siapa? Wi kepada tiap-tiap orang. Fa akhadhtu al-qadah. Maka aku ambil qadah bekas tadi tu. Faja'altu a'tihi ar-rajul fayashrabu hatta yurwa. Nah, ha. Jadi tiap-tiap orang yang gelas tak ada masa tu, tak ada gelas. Jadi wis bekas maka ada gug 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 minum apa nama tu, saya tengok kenyai. Buah kenyai pula, ha, beri kepada Abu Hurairah pula. Abu Hurairah beri pada orang lain pula. Wi dah, wi semua orang bagi tu. Saya tengok kenyai. Eh, padah dah ustaz ni. Nah, sebekah ni. Ah, misalnya. Hatta intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat cukup rob lah. Bila dia ada orang luar lagi. Nah, hawi makan pada orang luar apa syak. Bekah tu banyak ni. Kita mikir banyak dah. Oh, bekah tu lah nak makan sama mana. Nah, semua ha, kau tu ni. Kita hanya kita. Rasulullah dak Rasulullah ya pengen tak. Ya ada satu per satu kaedah dia tu, tak ada mikir banyak gitu. Nah, lah ni tak boleh. Nah, bekah tu lah, apa nama tu lah. Ha, ni tengok, Nabi SAW ada gapo tu. Ada keberkatan gapo tu. Nah, ha, nampak tu? Bila Nabi makan SAW, makan gapo nama, sudah makan pak, dia apa, dia mari jilat. Mari la'iqah. Gapo-gapo la'iqah, mari jilat tangi. Kita boleh buat lagu tu.
Oh, nampak nampak lapar ustaz tu. Dah tu kita. Nah, ha, nampak lapar, nampak nampak. Dah nampak tak molek malu kat orang. Dak Nabi dia apa dia? Dia apa dia jilat tangi. Nah, lepas pada makan jilat tangi. Nah, ha, buat apa? Ye tak tahu hak mana berkat. Hak hak apa? Hak mana jadi jadi keberkatan? Nah, tangi mana? Atau nasi nasi butir mana? Nasi hak biji mana yang ada keberkatan untuk kita? Nah, apa kita makan nasi banyak tak apa, tak kenyi. Nah, makan banyak pula sama-sama pula. Makan makan makan. Oi, tak apa, tak rasa kenyi. Baru tanya tepi bismillah tak? He, malu kau ke. Dah, senyum. Ni mana tu tengok. Fok dia makan sepekah tu lah. Gok sudah. Orang lain pula. Sehingga habis. Sampai sup pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hatta intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqad rawa al-qaum kulluhum. Dan waqad ruwiya al-qaum kulluhum. Maka tiap-tiap orang itu para-para sahabat Nabi ashabus suffah tu kenyah birah. Oh, nampak tu? Fa akhadha al-qadh fa wada'ahu ala yadayhi fa nadhara ilayya fatabassama. Rasulullah bekas susu tadi tak sangi dia. Nah, maka dia kelih kepada Abu Hurairah. Faqala Abahir, hey Abahir, qultu labbaika ya Rasulullah, qala baqitu ana wa anta. Dah tinggal dua oranglah. Saya dengan demo lah, saya dengan saudara lah. Berkatanya Abu Hurairah, sadaqta ya Rasulullah. Nah. Mana tak? Benar. Nah, percakap kamu. Ya betul apa yang kamu kata, wahai Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah pula, uq'ud, fashrab. Duduk minum dulu. Faqa'attu, fasharibtu. Maka aku berduduk, Abu Hurairah kata. Aku duduk. Maka aku minum. Fasharibtu. Aku minum. Faqala, ishrab, fasharibtu. Minum lagi. Minum gagak-gagak. Tak. Ishrab, minum lagi. Minum pula. Tak. Ishrab, minum lagi. Saya ingat Abu Hurairah kata. Walladhi la, walladhi ba'athaka bilhaq ma ajidu laka maslaka. Saya ingat Abu Hurairah mengaku. Misalnya. Dah kenyai. Ya Rasulullah, tak nak tepat nak Abu Hurairah. Gitu. Nah, tengok. Patut Rasulullah makan bila? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah. Fama zala yaqulu ishrab hatta qultu la walladhi ba'athaka bil haqqi ma ajidu laka maslaka. Minum dulu. Dah minum dulu. Minum syia. Minum pula. Minum pula. Ya Rasulullah, la. Darah Rasulullah. Tak lagi lah. Walladhi ba'athaka bil haqq. Demi Allah dah yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, ma ajidu laka maslaka. Aku tak ada tempat. Dah tak ada tempat nak buruh. Qala, arini. Mana wagi? Kalau kenyang dah wagi. Dah aku nak tengok. Fa ataituhu al-qadah fa hamidallah wa shariba al-fadlata. La ilaha illallah. Ya baru tengok susu ada lagi. Susu tak apa. Tak luak susu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fahamid Allah, dan dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, boleh makan semua tadi. Lepas tu, Abu Hurairah pun kenyai. Lebih tadi tu, wa syaribal fadlah. Dia makan lebih orang. Okay. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dah, ni nama kata, akhlak ni, tuju pada kita mula-mula sekali. Kita gamut nak makan bekas-bekas sayang kita. Kita gamuk nak makan bekas anak-anak kita. Kita gamuk nak makan bekas bini kita. Kita gamuk nak makan bekas laki kita. Kita gamuk nak makan bekas ibu dan bapa kita. Kalau kita tak lagi, sama telah nak makan bekas sahabat, bekas sayang-sayang kita. Nampak saudara dikasih. Tengok Nabi SAW. Mari sebuah masjid Ahlus Suffah, mari makan siap. Abu Hurairah makan siap. Baru lebih tu Rasulullah makan. Masya Allah. Sebab itulah. Kalaulah Nabi SAW tengok keadaan kita, Rasulullah nak ngeluh semanu. Dah. Apa tu? Bagi tengah gomoh bis. Bila dia digapo-gapo berbagai tengah ni, dia pihak kata hak kita lu.
Bagai tengah, bagai suan ruang. Tak tahu kita. Duit tengah, hok gapo tengah. Nah, tak ada patah, tak ada cuma, tak ada gapo. Nah, mana tu? Ni kenapa kena kena mikir banyak, kenapa kena tengok molek, kena gapo molek. Tengoklah pada contoh kita, contoh. Nah, kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia tu. Bagaimana dia tu? Okey dulu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahului orang lain dulu. Dan merulu, dan merulu, dan merulu kita akhir dia tak apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni makna kata. Dia antara gambar Rasulullah SAW, dia memuliakan tetamu. Nah, dia usaha dah sebanyak mungkin. Dan dia guna mukjizat-mukjizat yang Tuhan beri pada dia. Daripada membanyakkan makanan yang sikit. Nah, susu. Tadi kita dengar apa? Makanan tepung. Dia boleh jamu 300 orang. Tepung sepinggir boleh jamu 300 orang. Nah, yang dibuat oleh Ummu Sulaim kan? Lepas tu tengok pula. Nah, kakak ralai kambing. Nah, hati pedang apa tu? Nah, boleh makan 130 orang. Tak ni pula. Susu, sebekah. Boleh makan. Nah, ahli sufah yang duduk di masjid. Saya ingat lebih lagi. Ni mana kata Rasulullah SAW. Dia tu, dia guna mukjizat yang ada, yang diberi oleh Allah SWT. Nah, dalam apa? Dalam nak memuliakan tetamu dia tu. Nah, ni mana kata Rasulullah SAW bersama dengan siapa? Bersama dengan, nah, dengan ahli sufah. Hak duduk tidur bangun di masjid. Siapa ke ahli sufah? Nah, iaitu tetamu ahli Islam. Mereka ini tidak ada waris-waris, tidak ada bini dan tidak ada umuh. Orang susah, orang fakir. Nah, Rasulullah SAW cadang untuk mereka. Nah, apa yang benar mari sedekah pun, orang sedekah pada Rasulullah, Rasulullah ambil pergi masjid dah. Apa yang menjadikan hadiah, Rasulullah ambil guna sikit, bagi bersama dengan dengan ahli sufah berlaku. Lagi pula kita mari tengok pula. Tadi Rasulullah dia memuliakan, dia melayankan tetamu yang ada dalam masjid yang dinamakan Ashabus Sufah. Dalam gambaran yang kedua pula kita mari tengok. Bagaimanakah Rasulullah SAW dia melayankan tetamu yang berupa al-wufud. Rumbungi mari nak cari Rasulullah, mari nak ziarah Rasulullah, mari semayah sejak Nabi, mari nak jumpa dengan Nabi. Dia memuliakan macam mana? Dia pelik. Rasulullah ni sampai kepada setengah sahabat kata, tidak berasak dapur dia tu, nah, tiga kali saling boleh. Mana tak tiga apa, tiga boleh tak berasak. Sehingga Rasulullah sendiri dah beberapa hari kena duk puasa. Rasulullah sendiri bola pada ambil batu ikat di perut. Kenapanya? Bawa orang mari. Bawa tetamu mari makan kenyai, makan ke apa? Dia dak ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Uthman pun sama juga. Uthman Ibnu Affan sama juga. Bila jamu ke? Jamu makan ni. Dah makan ni orang kaya, makan ni al-aghnia. Hada waladah. Bila jamu orang fakir, ya jamu tamti. Tapi bila dia makan sendiri, az-zaitu wal khal. Nah, minyak dengan cuka. Nah. Ambil roti cicah minyak. Minyak zaitun lah. Ambil roti cicah cuka, cuka tamal lah. Gitulah. Nah, dia makan sendiri, makan sekodar, tapi bila dia wiko orang, baik-baik lah. Ni mari tengok. Nah, Rasulullah miskin ke? Dan saya ada satu risalah daripada Jordan, daripada Urdun, risalah master. Ia mari buat wicai pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana milyoniran. Makna kata Rasulullah ni kaya. Sebab wakah dia banyak, wakah Rasulullah. Harta-harta rampasan banyak, tapi dia guna pada jalan Allah. Bini nak makan tak ada, anak tina mari nak minta hamba. Dah, hamak klik. Klik lah. Dah, mu nak lebih, aku nak ayat lebih pada hamba lagi. Apa? Mu kata 33. Dah, kali subhanallah lepas mayat, alhamdulillah 33 kali, lebih pada hamba lagi. Fatimah klik tiap. Sebab apa? Dah, tangi ni gasak habis lah. Duk basuh baju, duk kamer roti, duk buat, duk apa, duk hijau dalam rumah. Duk berikan kepada laki dia. Sebab dia, mari satu ketika nak pergi minta seorang hamba. Moga Rasulullah raja ke? Nak minta dengan ayah dia, hei ayah nak minta. Ada, kau nak percaya seorang? Boleh tak? Rasulullah klik.
Ah, tak boleh huwi. Dah, pergi klik. Boh klik, Pak. Mecok lah. Boh mecok. Dah, basah hati Rasulullah teruk pula pergi. Eh, anak. Eh, Fatimah. Nak dengar tak? Ayah apa? Ayah nak ayat, nak pesan. Hak lebih molek pada hamba lagi. Kenapa? Mung katalah 33. Go to. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni mana kata? Dia tak ada duk kalau mana, tapi Rasulullah kaya. Nah, sampai itulah. Bila kita kata Rasulullah sesak dah. Rasulullah kaya tapi dia hidup sesak. Ya nak jadi abdan faqiran. Ya nak jadi seorang hamba yang fakir tapi keadaan dia tu orang ada duit. Tapi dia duduk sepengah fakir. Nah, duit dia tu dia bagi. Tengok, bawa tu mari sore nama ke ingat tak? Nah, ingat tak hak mari heret baju, mari senyuh baju saya dengan bil tu tekuk Nabi. Eh Muhammad Mukhnawi. Nah, Mukhnawi coming, Mukhnawi gapo daku. Rasulullah senyum kelih. Nah, tekuk ni bil habis dah. Nah, heret senyuh demo. Rasulullah ya atamu napuk dak coming tu coming sekawe tu. Bukan sekawe, dah bukan sekawe 10 ekor sekawe ni 40 ekor 50 ekor. Ha, mung napuk dak napuk ambil semua lagi. Oh hebat sungguh. Nah. Ah napa tu? Ni makna kata Rasulullah dia kaya. Tapi bila ke apa? Bila dengar diri dia tak. Dia hajar. Bini dia nak minta nak kaya, minta nak apa? Mari. Fata'alaina usarrihkunna. La umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Mana? Boleh, mek. Ingat tak? Dah ustaz dah cerita dah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Nabi Rasulullah dapat harta rampasan setelah mana perang Khaibar. Nah, boleh banyaklah. Rampasan daripada Yahudi tu. Emas banyaklah kat tu kat ni. Ah bini-bini inginlah. Dan isteri Nabi inginlah. Hatta Aisyah. Dah so kecek. Mari marah tapi dah orang panggil tu kosok dia tu. Dah suruh Siti Aisyah kecek. Nah, hai Rasulullah. Ni harta banyak ni kita apa kita dapat tak? Boleh tak? Nah. Ha, tengoklah anak-anak raja Persi, raja Rom, fok dia pakai gelar, pakai emas, jangan comel-comel, cantik-cantik. Nak tu ya, nak sikit tu ya. Lalu dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak puas hati lu dah. Ah, siapa ke? Setengah. Nah, riwayat katanya 30 hari tak ada kecek dengan bini. Semua tu. Tu dia, apa? Tunggu ayat. Baru tunggu ayat. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika la ha napa tu in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad dar al akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Siapa takut tu? Mari he la istriku ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika la. Hei Nabi katalah kepada isteri kamu. Kalau mu nak hidup di dunia, nak hiasan dunia, mari. Aku nak beri. Mek pakai gelar, tali tekuk. Dah. Gapak mek ni. Lepas tu aku nak cerai kamu. Nampak tu? Cerai dengan cara-cara molek. Atau satu pilihan lagi. Adakah kamu nak? Dah. Kalau mu nak Allah dan Rasul dan nak hari akhirat esok, maka Allah telah sedia. Sedia apa? Sedia kepada bagi kamu. Dah. Balasan yang sangat besar. Munah mana? Nak Allah dan Rasul ke? Kena duit. Sekut dua ni. Mah. Dah. Mah. Sekut dua ni. Nak mana? Cerak lah. Yang ni nak Nabi je lah. Ni Nabi dia ya, tak sering nampak sekabut. Setara Fatimah mari duduk gatung di dinding rumah dia. Gamar atau apa nama tu sekian Nabi suruh weh. Tak sewi nampak itu. Tak sewi nampak dunia masuk dalam kita sangat. Nah, ya best lah. Dah kalau kita tengok best lah kita teruk. Nah, ni makna Nabi SAW bagaimana. Dan Ustaz Noyak kata, dia tu ikramul wufud. Orang mari tu dia wui. Sampai kepada orang, setengah orang tu klik pada kampung dia. Dia kata, Muhammad ni, yu'ti ata'a man la yakshal faqra. Muhammad ni dia wui gapo tu. Nah, sepengah dia tu tak takut fakir, tak takut jan. Tak takut bergerak. Ya wui sungguh. Ni mana kata Muhammad bet ni. Nabi kita macam ni. Nah, dia sendiri pun umat kelih tiak. Rasulullah.
Tak ada suruh ke orang ada sahabat-sahabat wak apa wak lemek molek sikit boleh tak? Ni duduk tidur atas apa atas jami padi ni. Nah, buat tidur pula dah bangun pak dah bang kata belakang Nabi ni, nah bang kata bekah. Nampak tu? Nabi jawab, "Mali walid dunya illa la karakibin istadalla tahta syajaratin thumma tarakaha." Mali walid dunya. Eh, munduk kaca dah. Apakah mana tak aku ni tidak apa, tidak mengenal dengan tidak kena mengenal dengan dunia. Aku ni seolah tak orang yang dentang. Wadu di mana? Wadu di bawah pokok kayu. Dah bawah bayangan pokok kayu, buat teduh molek jalan lagi semula pula. Tinggal pokok kayu tu. Mana tak dunia ni sebagai pokok kayu jelah. Kita mai duduk teduh style. Kita mai duduk teduh. Dia bawa teduh pakai kayu style. Lepas tu kita pergi. Oh, hebat semua. Kita rasa malu ke dia. Nah, nak kita oleh kita. Sebab dia tekel oleh apa yang kata oleh dunia tu menyebabkan kita ni rebah tungeng. Nah, rebah nak bangun tak boleh pula. Nah, duk balah lah ni buku gapo. Adik-adik kakak. Buku ruik. Buku harta. Buku saka. Buku gapo. Tak tegar. Setengah-setengah tak tegar. Tak gapo. Setengah-setengah tak kecek. Nah, mari puluh kali raya tak kecek tak gapo buku apa buku ruik buku tu buku ni. La ilaha illallah. Nah, bang kata kita nak pergi pakai kayu dah, kita nak duduk bawah bayar. Nah, sokmo tak satu baik dah. Duk pergi kata yalah dah ni. Dunia ni sebagai bayar ya. Nah, lepas tu dah bila habis bayar, tak ada lah. Nah, mana kata kita kena pergi seperti Nabi royak tu lah. Dah, sallallahu alaihi wasallam. Di antara gambar-gambar dia, gambar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah, dia tu memuliakan tetamu dia, tetamu bagi orang datang tu. Rasulullah ni sebagai ketua. Rasulullah ni sebagai raja. Ya semua orang mari tu, orang mari daripada Mekah, daripada Syam, daripada negeri mana-mana, daripada Yemen, mari nak jumpa dengan Nabi kan. Di sini tu ad-duyuf indahu mustamir. Duyuh tetamu Nabi tu ada semua. Pas duyuh ni bila kelik ni tak ada kelik saja dak. Kelik dengan harta yang banyak. Ni Rasulullah dia memuliakan tamu. Hak mari duk tidur VIP tu suku dah. Hak mari duk makan tu suku dah. Hak nak kelik pula bagi barang pula. Nah, la ilaha illallah. Bila kita baca, ish. Mana heroik banyak-banyak. Banyak, duit banyak, duit Islam banyak. Di tanahkan Islam banyak, Baitul Mal banyak. Tapi Rasulullah tak ada habuwe, tak ada pakas kat abuh tu. Nah, wakah straight. Beri straight. Tua sendiri pun. Nah. Nampak tu? Mati. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa dir'uhu marhunun 'inda yahudi. Nah, dir'uhu ni baju besi dia tu digada. Duk gada di mana? Gada di seorang Yahudi, duit tak ada. Nak kata Rasulullah nak makan tak ada. Suami ambil baju pergi gada, tukar dengan apa? Tukar dengan duit ke tukar dengan ganung ke? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kecek ni, kita orang mula-mula lah rasa geboh. Lemak lutut, terang lutut turun ada. Nah, jauhnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betullah. Dia kata kita duk berat golan. Dah kita duk berat ke apa? Duk berat. Dah apa yang Rasulullah tidak berat, kita berat. Rasulullah berat, kita tak ada berat. Hak tu panggil kata kita duk tak apa, tak senang tu. Tak senang kan, tak senang hati tu. Duit banyak. Dah ada kereta, ada motor, ada rumah. Tapi apa hati kita tak apa, tak tenang dan tak apa, tak senang. Sebab apa yang kita nak cari, tak serupa Rasulullah cari. Apa yang kita nak, tak serupa Rasulullah nak. Hak tu yang panggil susah tu. Dah, tengok semaya kita pun kurang. Tengok, dah, masalah kita dengan bini kita pun kurang. Masalah kita dengan bini kita tu, balas semua. Ada nak manasih semua ke apa. Hidup kita pun tak tenang. Sebab ke apa? Innal insana khuliqa halu'a idha masahu syarru jazu'a. Nah, manusia dijadikan. Nah, dengan ada sifat ke apa? Sifat halu'a. Nah, nalain semua. Kangun semua. Bila idha masahu syarru jazu'a. Bila Tuhan uji dengan benda tak molek sikit, mula nak gelpah, mula nak alawak halu dah kita. Wa idza massahul khairu manu'a, bila Tuhan wis senang sikit kedekut halu.
Maka ustaz Islam we jalan keluar. Orang yang tak ada sifat tadi, tak ada sifat kangun tadi, tak ada sifat naleng, tak ada sifat kedekut, ialah illal musalli. Nah, malaikat orang semayah. Orang semayah yang kena lah. Semayah yang kena, semayah yang gapo, ia tak ada sifat-sifat lagu ni. Nah, apa sebab ia tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita dah berat hak nunduk ah tinggal hak ni. Nah, padahal semayah ni, pengen kata semayah ni lah yang membawa rezeki pada kita. Nah, semayah lah yang memurahkan rezeki. Yang Tuhan memurahkan rezeki untuk kita. Nah, semayah ni lah menyebabkan rezeki kita berbarakah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Wa'mur ahlaka bis-salah, musuruhlah keluarga kamu dengan semayah. Wastabir 'alayha, musabarlah dalam suruh tu. Sabar, suruh gapo tu. Ya, ada orang-orang semayah, ada anak kita tak ada semayah, ada dok. Bini kita semayah juga, semayah lewat, semayah awal, semayah gapo. Laki kita gitik dak tik sejak, kena sabar. Kena doa ayat sama. Wastabir 'alayha. Sebab apa? La nas'aluka rizqan, tu saya tak tanya dia rezeki. Harizki nah musuh mikir banyak oh. Nahnu narzuquka, kami lah yang rezekikan kamu. Dua kriya buku rezeki semaya tak ada kriya. Kalau kita kriya buku semaya tak apa, kriya weh buku semaya buku apa tak khosyuk weh semaya ni. Dan semaya aku ni apa ni, dan wasa malah wasa buka tubuh nak semaya subuh ke apa nama tu. Kalau kriya saya tak apa ni, buah-buah semaya tak ada kriya apa ni. Bangun kau 7 dan kau 10 kau 200 maya lewat-lewat. Tak ada kriya apa ni. Bawa buku rezeki ni kriya. Ha, renom mak tak gerak pagi ni. Dah, nak lewat lagi kerja lagi. Dah, tadi tua apa nata tua berisak lagi. Tokel lagi potong gaji. Takut kita ni kriya. Dah, takut lewat, takut gapo koci je 10 untuk nak gerak pergi kerja. Dah. Lepas tu tak ada koci langsung. Has maya. Dah, gerak subuh tak ada. Kadang-kadang koci juga, koci gitu je. Dah, tak dengar gapo. Nah, orang lain, orang tepi rumah pula bosan je kita. Orang tepi rumah bosan. Bosan ke apa? Tong tain, krong 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 krong. Gapo umur dia mau tegok. Dah je tegok 10 tih. Je tangin, je gatung, je dining, je. Dah je apa, je duduk atas, je apa, je besar, je kecil. Tak jaga. Buah hijau ni. Nah, jaga. Maksudnya kita cari jalan baik lain lah. Tak suka dengan Nabi SAW. Sebab itulah kita tak apa, tak senik. Nah, kita nak senik, ikutlah sunnah Nabi SAW. Nampak masa kita pun tak ada nak kecek lah buku. Dah memuliakan Rasulullah, memuliakan tetamu dia daripada wufud. InsyaAllah kita akan sama pada besok hari pula insyaAllah pada siri yang kapak. Silap dan salah, dah saya minta maaf banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayat dan taufiq Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.